wal mabit, dan di dalam mabit menginap. Itu juga harus baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi di antara kewajiban suami istri harus bersikap baik di dalam rumah tangga. Bahkan dijelaskan dalam kitab Uqdul Jain, wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya min zaujiha. Dan wajib kepada seorang perempuan, yakni istri, selantiasa mempunyai rasa malu dari suaminya. Wa qillatul mumarati lahu, dan selalu menyedikitkan, menentang atau nembalan kanu jadi salah kina, tong loba nembalan ka salah kita di bejaan kieu, ah bapak ge akang ge lain gitu, di mana dinar sehatan ku salah salaki. Wa ghaddu tarfiha kuddamahu, dan harus menundukkan ya penglihatannya di hadapan suami. Ulah dipolototan salah kita ya, salaki dipolototan atau jadi melotot salakina ya. Jadi di hadapan suami harus menundukkan pandangannya. Wa ta'atu, dan taat kepada suami, li amrihi, kepada perintah yang benar dari suami. Wa sukutu inda kalamihi, dan diam menyimak ketika suami berbicara. Iman lain ditembalan dulu ya, tiga salah kita itu bisa ngomong ya. Ulah gitu ta ibu-ibu, wayahna di mana cara geuna junior yos dangukeun bandungan dangukeun. Bahkan wal qiyamu inda gudumihi, berdiri ketika datang suami, datang salaki lah nyoh HPW dan salaki teh. Nonton sinetron we datang salaki teh. Kumaha ya? Sambut suami, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya zauji, gitu. Selamat datang wahai suamiku yang tercinta, gitu. Datang salah kita ya malai, datang salah kita ker main HPW juga ker nonton TV itu hudang-hudang acan, kamu nyambut mah tahulah gitu ya. Sambut datang suami, bahkan tanya, kang sudah sampai mana, gitu kudu nate. Tos dugi ka mana kang, duh gitu geus aya dina lawang pan tong ngantos caro ge kitu guduna teh nya. Wa khuruji, dan ketika keluar dari rumahnya suami, berdiri antarkan suami sampai pintu, kitu guduna teh. Lain diantep we salaki keluar teh ka mana, ini teu apal balik teu apal. Ulah gitu jantan bojoma ke daun inga kang ya gitu, anterken jajapken carogete dugi kana lawang panto, disertai dengan berdoa untuk sang suami. Wa ardu nafsiha lahu inda naumi, ya, dan menawarkan dirinya untuk suami ketika makan tidur atau wakahes kudu mabajikan teh, nawaran heula ka salah kitu kuduna teh itu memeh kulem teh, nawisan heula ka caro caroge, bilih carogena gaduh hajat kanu janten bojo, kudu kitu dah bojo teh ya, memeh sare teh kitu kuduna teh, pilih carogena gaduh hajat kanu janten bojo. Wa ta'atturu, dan memakai wangi-wangian, tusing sarungit hareupeun salaki teh. Jeung ari karek ka undangan sarungit sagabeh pajadan minyak dipake. Nah, ari hareupeun salaki tibalik, da ulah kitu nya. Jadi di mana orang badai cemping badai tepang jeung caroge sing sarengit, kumaha tuh salakina sing hideung mangmeulikeun minyak seungit keur bojona, pasian atos neng ya keur meuli minyak seungit nupang seungitna, tapi keur akang lain keur batur seungitna gitu.
Harus seperti itu, sang istri itu selalu wangi di hadapan sang suami. Lain keur batur seungitna. Saur buya mah keur kuda delman cenahna. Baheula mah kana naik delman. Itu lain keur eta. Jadi kudu seungit teh dipayuneun caro sing sareungit pangneangankeun minyak nu pangseungitna. Itu. Wa ta'ahuduhal fama bil miski wa tibi, dan mengurus mulutnya dijaga supaya wangi. Jaga mulut kita, mulut istri jaga. Kalau ketemu suami usahakan mulutnya itu wangi. Juga sang suami seperti itu. Ya, kalau ketemu istri kita sudah bepergian, ya, sebelum ketemu istri, mulut kita ini jangan bau, ya bau rokok pagi Bapak Majikan. Amekeun Bapak Majikan teh. Duh, ieu. Ya. Itu. Ngeus ngarokok teh, waha rek panggil jeung Bapak Majikan. Gosok gigi heula. Kalau kita mulut kita enggak baik, mau ketemu dengan istri atau istri mau ketemu dengan suami, perbaiki dulu biar wangi, ya, mulut. Mulutnya kata si ibu harus seperti itu kepada suami. Wa dawamu zinati bihadratihi, dan selalu berhias diri di hadapan suami. Pokoknya mah di mana diharapkan salaki mah panggelis. Nah gitu, ibaratnya seperti itu, harus berhias di hadapan siapa? Suami. Gitu kudu nanti orang mati baralik wae itu dah, ya. Rek kabatur ba kerbatur ba bebeakan dangdana saja bekerbatur ba naik ke suara salaki itu dangdang acan. Allahu Akbar, jangan seperti itu. Jadi di hadapan sang suami selalu berhias diri. Wa tarkuha inda ghaibati, dan meninggalkan berhias ketika tidak ada suami. Nalika wa suami ulah dangdan keur ulah salaki mah, mun keur aya salaki sok dangdan sataker kebek nya ti luhur tepi ka handap dangdanan ku urang, ya itu salakina kudu hideung deui nya pamodalan keur ngadangdanan pamajikan, gitu kuduna teh. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini kewajiban kita. Suami harus baik kepada suami, ucapannya harus baik, tingkah lakunya harus baik, tata kramanya harus baik, ya, tutur katanya harus baik. Begitu juga sang istri harus baik terhadap sang suami. Fa'in karitumuhunna fasbiru, jika kamu kalian tidak menyenangi kepada istri-istri kalian, aduh ya kumaham nikya ya, pas biru sabar gitu weh, berarti borongan sabar. Nalika panggih jeung pamajikan teh aya kalakuan-kalakuan anu teu anu ateu akur jeung kahayang urang, didinya melak sabar, sabar weh gitu. Mengapa seperti itu? Fasa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menginginkan sesuatu, tapi Allah menyediakan pada itu sesuatu kebaikan yang banyak. Boa-boa di eta pamajikan urang teh engke teh bakal keluar murang kali nu saroleh nu jadi ulama. Maka sing salah salabar menghadapi kepada sang menghadapi akhlak-akhlak sang istri, sing salabar nu jadi salah kina ulah sarua. Nah itu ya, diantaranya yang kita baca ini ayat perintah dari Allah, hendaknya kita harus berbuat baik, ya, hubungan baik sang suami terhadap sang istri. Gaulilah istri kalian dengan baik, jangan mendzalimi sang istri dan jangan mendzalimi sang suami. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi suami-suami yang saleh, istri kita dijadikan istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'a.